Halo, hilangnya tadi tuh, aduh, ini juga, oke kayaknya dia udah selesai. Wah belum kita selesai, tapi kita akan setting-settingan. Oh dia udah menang, oh ini yang mana ini? Lelele, hehehe. Loh. Oh, ini yang pakai bom asap nih. Wah, lihat pertempuran lagi. Loh. Loh, kok masih? Loh. Wah, dia curang. Dia pakai ini. Oh, oke. Itu setting-setting aja dulu. Sorry tadi hilang ya. Jadi sorry banget. Yang part 1 hilang. Mencet ini malah mencet yang kotak ini ya. Aduh. Enggak lihat tadi. Ya. Oke, kita coba lihat udah, oke. Oke, udah 3 kali menang berturut-turut loh. Ini gila banget nih. Jangan-jangan loh. Oh. Masih pakai. Duh. Lele ali. Lili. Iya. Lele. Ini nih. Nah, 1 menit udah beda banget waktunya. Cek cai. Wah, dia pakai berondongan. Ini goreng toh. Ya, mati. Udah sih kalah lu. Kalah. Wah. Udah jelas dia menang. Itu pakai artileri dia. Dia ngumpulin energi dulu. Wah, curang. Curang. Wah, kita ubah-ubah dulu nih. Aduh, jangan mortar. Nanti lupa caranya gimana tuh. Udah bagus-bagus loh ini. Sisanya tetap aja masih kalah. Coba ini aktif gak kalau di selagi dibangun. Wah. Dong. Lelelelele ne. Bagus, kita taruh sini. Wah, susah nih. Gimana coba cara ngelawannya, cuy? Bingung aku, guys. Level segitu enggak ada kalahnya. Gak bisa ngalah terus, susah banget. Ini mortir kita taruh sini. Oke, udah. Udah gaya ini mantep nih. Wah, ataupun kita taruh hutan aja ininya. Wah, gak bisa nih. Kita tebang aja. Oh, gak bisa ditebang. Woi, kok malah itu mulu. Wah, ini gak bisa nih. Gak bisa juga, gak bisa loh. Biar dia tuh gak ngelihat. Gimana? Loh, mana rumahnya? Bingung tuh dia pasti. Cuy, ngebug tadi cuy. Ya ampun, gak ada yang bisa ditebang ya. Loh, rumpun bakau malah yang ini. Oke lah. Gak muat. Wow. Coba kita jangan pakai berondongan deh. Jangan menggunakan berondongan ya sekarang. Berondongan dan bom asap. Kita lihat skillnya gimana sih kalau dia nggak pakai berondongan dan asap.
Oke, udah siap. Kita pasti bisa menang kalau dia nggak pakai itu. Tapi nggak tahu dia bisa menangin atau enggak. Tergantung skills. Ya Allah, aku lupa caranya gimana tuh yang bikin elang. Aduh, ininya hilang. Nah, bentar aku ingat-ingat dulu. Nah, kayaknya mortir di bagian sini deh. Nah, benar mortir di bagian sini. Aku masih ingat. Loh, mortir satunya mana? Oh, mortir satunya di sini. Aduh, lupa. Gimana ya caranya? Ini nggak lurus nih. Nah, aduh lupa aku. Apa gini ya? Bukan sih. Gila sampai lupa bangunannya. Oh nah gini loh. Tadinya ikut ke setting deh. Aduh. Nah, kita kembaliin ke semula. Wah, salah ini mortirnya kalau masang di sini. Wah, bingung aku sampai lupa bangunannya gimana. Waduh. Gimana ini? Enggak ke screenshot. Jadi screenshot. Kalau kayaknya gini deh. Gimana nih? Coba kita taruh sini. Aduh. Wah, gila aku sampai lupa loh. Wah, lupa aku nih, guys. Oh, kayaknya mortirnya di bagian luar deh. Masa di bagian luar? Kayaknya ya. Bener ya kayak. Bentar, nih lurus enggak? Oh ya gini loh lah, lupa aku loh. Nah, kayaknya ya aku gak tahu nih aku. Oke, mantep. Nih aku kalau ngerubah-ngerubah sampai lupa cuy. Aku harus screenshot dulu nih ya, biar tahu. Selamat mesin ditaruh sini ya, dekat menara penembak situ. Agak maju sedikit ya tapi. Oh, udah sih gini sih ya. Aduh sampai lupa. Gila loh. Ini David nih gede banget kalau main. Gila, sampai aku lupa. Waduh, lupa jadiin basisnya bentuknya elang. Gini, gini. Nah, kita kembali ke normal. Aduh, takut banget, takut. Nah, udah. Wah, menang loh, masih menang. Gimana lawannya? Itu caranya gimana? Wah, gila. Wah, challenge. Wah, kalah aku. Gila, ditembak terus. Ya kan, coba-coba berandangan tetap menang. Kita ngomong jangan pakai energi kapal meriam ya. Apakah dia kalah? Apakah enggak?
Kalau enggak, bagus, mantap ya. Mantap banget gitu. Aduh. Kalah lo. Loh, emang ini ada damage, guys? What the damage? Wah. Gigi banget. Ya. Yeah. GG. aku setting dulu nih. Ininya ke sini. Ya maju, terus ininya ke sini. Ya, ininya harus maju sedikit. Nah. Nah, aduh sempit, coy. Gimana ini? Tapi di sini taruhnya sini. Sini. Terus sini. Nah. Nah, ini kayaknya dia kalah nih ya. Coba kita coba kalau jangan pakai ener dan apa nih kemampuan kapal meriam dan peleton, oke okay. Dan peleton hanya every spark ya, hanya dan menggunakan sersan brick ya, sersan brick hanya gini aja deh, doom, oke okay. Dia pasti kalah nih guys. Aku udah yakin bet, ya udah yakin bener. Dia pasti kalah. Ada, oh gila, lanjutnya di sini loh. Oke, kayaknya dia ngomongnya siap. Tes pertahanan ya. WK kalau pakai sersan brick bisanya pakai kapten. Ya udah pakai every spark. Kita settingan dulu nih. Nah, kita pasang sini, bagus. Sekarang kita udah gini. Nah, kita kembali ke normal. Pakai every spark. Bisa nggak dia tuh tanpa pakai ini ya? Oh my god, kita skip aja, bye. Silakan lihat, oke lah. Aduh, bisa menang loh. Kita akan tes. Kita bayuan, gini dah. Sah. Sumpah, capek aku ngater-ngater. Nanti lupa unsur-unsurnya jadi elang. Gue mati. Dia loh. Dari mana coba dia menang. Oke, kita 2 kaliin aja, 4 kali lah. Oh, dia pakai skill. Nanti kita tantang lagi ya. Ini sudah 4-4 ya. Part 4. Nanti kita bayang lagi ya. Kalau bisa. Hacking.
Lu hacker apa? Menang lo. Wah. Yaudah guys. Yaudah. Yaudah. Dah. Tahu guys, ya mungkin di sini video kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Bye bye.